Halo guys, selamat datang di channel Sinang Landep. Sing waton sinau apa-apa gue dewe. Ya, saat ini agenda kita adalah jalan-jalan berkunjung ke dunia agroindustri, di mana yang kita kunjungi saat ini adalah hidroponik, sayur-sayuran. Ini adalah program PBMP, termasuk saya sendiri masuk ada di dalamnya. Di situ kita ada tanaman selada merah, pakcoy, kangkung, sawi, pagoda, dan lain-lain. Bisa kita saksikan bersama ya. Jadi monggo silakan yang ingin berkunjung, kita berbuka lebar. Mau menimba ilmu, mau magang dan sebagainya, kita siap. Nah, ini adalah salah satu sawi pagoda ya. Ini adalah yang biasanya kita buat jus yang rasanya agak manis-manis, dan program-program diet ya. Oke, ini adalah proses pembibitan. Ada berbagai jenis. Jadi monggo silakan yang tertarik untuk pelatihan atau investasi di bidang bisnis hidroponik bisa kontak ke kita, atau kami bisa di Sang Landep atau di teman-teman. Yaitu kita di sini ada tiga anggota di program PBMP, yaitu saya sendiri, Sang Landep, terus Mas Bito sama Mbak Kori. Kebun lokasi sekarang di Jaten, Karanganyar. Ini adalah sawi pagoda yang biasa untuk jus. Ya, ini adalah pakcoy, terlalu tua karena efek kena imbas corona, jadi resto-resto pada tutup. Jadi ini sebenarnya sudah over. Kemungkinan larinya nanti kita akan kasih ke pakan ternak. Misalnya kita kasihkan ke kelinci. Ini adalah selada merah. Selada merah. Ya, setiap meja biasanya kita kasih yellow trap. Ini fungsinya untuk merangkap serangga-serangga. Jadi teman-teman bisa coba ini di rumah. Tetap cukup mudah, tinggal botol dicat kuning, terus luarnya dikasih lem atau solasi sebaliknya. Di sini juga tersedia, ini adalah tomat cherry dengan sistem hidroponik juga dan memakai styrofoam buah. Tomat cherry cuma sebesar kelingking nih. Nah, rasanya kecut-kecut. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Ditunggu untuk rekomendasi kunjungan berikutnya di komen ya guys. Matur nuwun.